buat warga Andara. Makasih banget atas peristiwa ini ya. Eh, maaf, ini penghargaan internasional. Boleh pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kan jago gitu deh. Heeh. Speaking English. Bayarannya sama enggak? Apa ya ada bahasa? Oh, oh nyebisin. Ya. Bahasa Inggris sama Inggris. Beda honor. Beda Indonesia aja. Indonesia aja ya. Makasih banget kalau udah dapet kayak gini. Aku jarang lah ada dapet-dapet hadiah. Kita gitu, dapet-dapet. Aduh, gitu. Kayak penghargaan itu jarang banget. Wow. Selamat Lebaran. Ya kan nanti Lebaran. Iya benar. Selamat Lebaran. Best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank buat warga Andara, makasih banget atas peristiwa ini ya. Eh maaf, ini penghargaan internasional. Boleh pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kan jago. Itu deh. Speaking English, bayarannya sama enggak? Apa ya ada bahasa? Oh, oh nyebisin. Bahasa Inggris sama Inggris. Beda honor. Beda Indonesia aja. Makasih banget kalau udah dapet kayak gini. Aku jarang lah enggak ada dapet-dapet hadiah gitu, dapet-dapet. Aduh, gitu kayak penghargaan itu jarang banget. Wow. Maaf nih, Pak. Ini Pak. Lagi dong Ayu Dewi. Dewi sini lagi. Kok tumben ngarepin aku biasanya kalau ada aku. Enggak, besok enggak. Ayu Dewi besok ya. Besok kalian tuh suka. Gimana sih Erik? Iya di situ aja Ibu di situ. Tadi mau video di dengan Ayu Dewi. Mohon maaf jadi sebenarnya aku baru pengen gue. Enggak itu kadang-kadang ada rambut kalian ini. Ya kayak Melani. Melani ada Melani. Jadi ini Pak ceritanya, saya tuh menang. Yuk loh. Jadi ternyata ada beda. Ini kuah merah Pariaman, kalau kuah kuning kayak kumbuah. Kalau ini dagingnya variannya ada apa aja? Jadi cuma daging aja. Wow, mantep banget. Berarti kayak penuh protein. Dagangnya online atau dagang? Langsung aja nih, Ibu. Ibu makan dong, Bu. Iya, saya nanti dulu. Ayo dong, Bu. Lihat Ibu. Tadi pas bilang saya makan, jadi kenyang banget sekarang. Wah, enak banget. Aku udah minum kopi dari Golden. Tapi enak nih. Pak, padat banget isinya deh. Tuh dagingnya tuh. Dagingnya kayak melimpah ruah. Gimana kok, Pak? Laura aja, Ayu Dewi dia ngomong Laura aja. Aku lagi nunggu Laura. Enak banget. Ya Allah, seger banget ya Allah.
Kopan dan pudingnya juga best seller sih. Oh. Itu pakai flanya cream cheese. Itu flanya apa? Cream cheese. Ya, pudingnya, pudingnya. Enak banget beneran ya buku pandannya. Enak enggak? Laura, enak enggak Laura? Sorry Laura, kan kamu anak aku ini sudah. Jadi tadi ngadekin aku, kamu mirip sama Laura enggak mungkin. Bagus dong, aku mau mirip dia. Iyalah. Ini apa? Siap, siap, siap. Dark chocolate. Oh, masih harganya berapa? Harganya berapa harga? Minumnya yang cold di harga harganya berapa, Kak? Start from 20 ribu. 20 ribu sih rasanya udah kayak gini sih, aku sih langsung beli 3 ton. Amin. Enak banget, cuman kerasa banget. Iya bener. Yang milknya juga manisnya pas, nggak terlalu terlalu manis. Hei, 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 hei. Tinggal seberes itu, gimana caranya jadi jalan tanpa dekat kepada Allah. Bismillah, kalau Allah udah mau kasih hidayah lewat manapun itu. Jangankan lewat nyanyian ya, pernah ngeliat ada orang dapat hidayah di tempat terburuk sekali itu. Bismillah, udah jadi apanya, outputnya. Oke, cukup. Sekarang silakan tim B mau ngasih instruksi apa? Kita mau ke B ya. Tim B, tim B. AA B. Satu aja. Oh iya. Coba siapin arangnya kalau mau bakar sate. Heeh. Preparation si. 1 2 3 silakan. Di awalan tuh gimana? Tukang stik. Kerja dulu. Hai. Bapaknya Ifung. Hello, Rai. Mirip aku. Mbak Deni. Wow. Dan yang lain. Ah, Mas. Ada turunan. Beneran banyak yang komen, Mbak. Mas, sih. Bagi tipsnya dong, Pak. Biar teman-teman yang di rumah juga. Nah, ini sekalian kita mau sahur ya. Benernya aku tuh udah lumayan lama sih. Mana-mana tuh selalu bawa nih. Nasi sukumi ini, nasi porang. Seringnya kalau makan nasi aku makannya ini nasi beras porang. Tapi juga olahraga juga ya. Jadi enggak cuma ini doang, aku keluarga, ke dokter gizi juga. Nah, nasinya tuh aku ganti sih nasi porang ini. Aku tuh udah lama banget makan ini. Benar-benar udah lebih ya. Pokoknya semenjak aku tahu sukumi, aku tuh udah makan ini. Tapi ini walaupun beras diet tapi rasanya tuh kayak beras beneran. Biasanya aku kayak gini nih. Kira-kira tuh sampai pokoknya 1:1. Tapi ini beneran over spice karena ini aku bener-bener ngerasain ini tuh enak banget, rasanya kayak nasi beneran. Jadi ini nasi porang aku. Aduh, semangat banget ya. Jaga cairan tubuh. Nih, harus kalau minum cairan mau sangat kuat. Minum dia cairan. Dia semangat banget kayak Om Fadil Jaidi.